perjalanan dari Toba ke Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan Lazis Waf Al Hilal, sahabat Sebar Quran Indonesia, Sebar Quran Sumatera. Hari ini tanggal 16 Maret, Rabu 16 Maret 2022. Kami hari ke-21 turut perjalanan, dan saat ini dari Toba menuju ke Medan akan membagikan Quran sepanjang perjalanan, dan target pertama adalah masjid terdekat dengan tempat penginapan dan dekat dengan Danau Toba, yaitu Masjid Al-Hadonah, di mana merupakan masjid yang menurut pantauan kami satu-satunya di daerah sekitar Toba, yang posisinya di Toba Balige ya, dekat pasar. Kemudian kami menuju ke Masjid Al-Ikhlas, perjalanan kurang lebih 42 menit dari posisi kami saat ini, dan insyaallah ketemu dengan muslim masjid di sana dan pesantrennya. So, ini perjalanan kami di hari ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.